Syederalun laga semifinal Liga 2 antara Persiraja Banda Aceh versus Persik Kediri di Stadion Kapten Iwayan Dipta Bali menjadi perhatian masyarakat di Aceh. Masyarakat bahkan memadati kedai kopi agar bisa menyaksikan laga ini melalui layar televisi seperti halnya yang terekam di Munasah Manyang PA, Aceh Besar. Ketegangan terekam ketika babak adu penalti berlangsung meski akhirnya tim lan tak laju harus kalah pada laga ini. Persiraja Banda Aceh menyisakan satu pertandingan melawan Sriwijaya yang juga kalah adu penalti saat berhadapan dengan Persita Tangerang. Tim yang menang pada laga ini nantinya akan menjadi yang terakhir lolos ke Liga 1 musim depan, menyusul Persita dan Persik Kediri. Dari Banda Aceh, Reza Munawir, Serambi On TV.